Sunrise, guys. Pindah hotel. Kepiting. Gelato dekat banget sama hotel. Ini dia landscape-nya lebih kelihatan banget di sini. Ada kolam. Selamat pagi dari Menara Laut Hotel, teman-teman. Hari ini jam 5.30 kurang lebih. Kita mau sarapan, tapi karena kebagian terlalu pagi, kita jalan-jalan dulu ke pantai timur lagi. Nah, kita bisa lihat pemandangan. Kita bisa juga belanja-belanja di sana karena ada pasar. Terus juga semalam rencananya mau ke kampung turis, tapi selain hujan, ternyata setelah dipikir-pikir lagi nggak baik buat anak-anak. Dan sekarang lagi dan lagi pantai timur, teman-teman. Ini ombaknya lagi nggak terlalu gede karena mungkin semalam juga hujan. Jadi anginnya pagi-pagi kayak gini, pagi-pagi sekarang ini nggak terlalu gede. Gulan? Pakai gula pasir? Pakai gula nggak? Gula. Bang? Nuhun. Si ibu udah hilang lagi. Mana dia? Tujuannya ke sini katanya pengen beli pete untuk oleh-oleh. Si ibu lagi mesen pete, lihat. Beli pete dia. Gede enggak? Hah? Udah gede enggak? Gede lah. Tapi ada sepuluh pakisnya. Ada so, itu ada. Cobain dulu. Pakis ya? Pakis ya? Sayuran paku pak enak. Itu aja kan sama itu lima. Sama pakis. Oh, mau lima. Udah ya, masukin sini. Buat ngomong sama ini lima ya? Rame banget di sini dan orang-orang di sini udah nggak pada pakai masker. Jadi ya bismillah, bismillah aja nggak ada apa-apa. Laper banget. Malam nggak sempat beli makan karena hujan jadi nggak bisa keluar. Di Menara Laut sarapannya enak, lebih variatif dan lebih berasa. Selamat makan di hari kedua di Menara Laut. Kayak halus tanpa apa? Tapi kurangnya di sini nggak ada kopi. Ada kopi. Makan ini tanpa kopi. Kayak laut airnya manis. Ternyata ada kopi, makanya siwer berarti tadi nggak lihat. Anak-anak kalau habis sarapan pasti mintanya berenang. Di setiap hotel ya kalau nggak berenang namanya nggak liburan, ya kan? Dan sekarang anak-anak lagi pada berenang. Enak banget kolamnya dan kita nikmatin. Wih, gimana rasanya? Enak. Hah? Segar. Sekarang giliran kita berenang. Come on, come on, come on. Mike, kamu ngapain? Haus? Mas, check out ya. Check out. Kamar berapa? 201. Kamar 201. Kamarnya sudah kosong apa, Pak? Sudah. Tidak ada biaya tambahan ya, Pak? Sudah semua? Iya, udah. Makasih ya, Pak ya. Pindah hotel. Pak, nuhun ya. Pak, makasih, Pak. Kita pindah hotel, teman-teman. Hari ini kita menuju Laut Biru.
balik lagi ke Pantai Timur. Kemarin di Pantai Timur di hari pertama di Grand Aquarium, hari kedua di Menara, dan hari ketiga kita balik lagi ke sana, ke Laut Biru. Laut Biru lumayan ramai di sini. Ini hari Minggu, tapi masih banyak yang check-in juga. Padahal ini udah hari terakhir liburan Lebaran, tapi masih banyak yang check-in juga. Apa? Ditanyain vaksin. Hah? Ditanyain vaksin. Udah kamu vaksin. Ayo lo. Hah? Rooftop paling itu kok dulu. Ibu ada ibu lagi lagi. Yeah. Kita dapat beach view. Begitu sampai di kamar hotel, tujuan utama ke Laut Biru ini langsung jadi sasaran ibu negara. Pengen foto di ikonnya Laut Biru. Nanti kita lihat. Laut Biru itu punya bangunan yang ikonik dan estetik juga. Ini dia. Ini dia bangunan ikonik Laut Biru yang rame, yang viral, yang jadi sasaran utamanya dia. Pengen foto-foto di sini. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, yeah. As you fade away, yeah. Jadi di sini itu bisa lihat dua view landscape sekaligus. Sebelah kiri itu pantai barat dan sebelah kanan pantai timur. Ini pantai barat. Nah, ini pantai barat. Dan kalau kita ke sebelah kanan sini, ini pantai timur. Yang check-in masih penuh dan kita mau beli gelato. Gelato? Hah? Gelato dekat banget sama hotel. Mau yang mana, hei? Apa itu teh? Itu perpaduan yogurt sama charcoal, Pak. Kayak sour jelly. Kita beli dua aja. Ya, apa mau? Beli apa? Gelato siang-siang udah paling bener, teman-teman. Seger. Mantap. Apa kau? Hah? Cari apa kau? Enggak tahu di mana. Yang mana? Awalnya di air. Katanya saya di sayangan itu enggak ada lagi mana. Ada ini. Tempat kacamata di mana aja. Kita balik lagi ke hotel istirahat dulu. Anak-anak dasar yang dicari pasti kolam renang. Laut Biru ini kolam renangnya jauh banget. Kita di lantai 6, kolam renangnya di lantai bawah, jadi lumayan muter-muternya. Mana sih kalian? Eh? Capek nyari-nyarinya? Sore aja, sore mau ke pantai. Mantai terus sampai gini. Ya, istirahat dulu. Sini. Let's go. Kita ke mana sekarang? Ke seafood. Seafood. Kita makan malam dulu. Kita mau ke seafood Karya Bahari yang legend katanya di Pangandaran. Kita cobain, karena sekarang Karya Bahari cuma punya tempat, bukan cuma, maksudnya punya tempat baru, Karya Bahari 3. Kita coba ke sana. Look at that. Kenapa ini?
banyak pasir. Banyak pasir, ha? Orang-orang ke pantai sama orang Minang tuh. Ini apa? Sidat. Ikan mas kata kamu nggak ada, nggak ada jahit, nggak ada mas. Oh iya ada ikan mas. Nah, yang laut. Itu agak yang agak pedas apa ya? Yang agak pedas apa? Empat ons. Berapa? Boleh lah. Digoreng kering ya. Oh ya. Ya. Pantainya. Allahumma. Ini gampang banget dipoteh. Pedas itu, Bu. Banyak enak. Baik, baik, baik. Nih, kepiting. Dek, aku makan kangkung dong, Dek. Apa sih ini? Kuning, kepiting. Cumi kepiting sama apa? Kangkung nasi. Wih, sedap ah. Kalau buat saya masih ada yang kurang ini teh. Kerupuk, kerupuk kurang. Ini bumbunya enak banget beneran. Disebut apa namanya? Seafoodnya legend katanya sih seafoodnya legend. Apa, bisa di Pangandaran. Cobain emang bener. Mbak, terus tempatnya nyaman bisa. Juga, nggak ada bau amisnya. Biasanya kan kalau seafood tuh bau amis ya. Kalau ini nggak, tempatnya enak bersih. Baunya bau laut. Bumi enak. Ini belakang langsung pantai timur, suara ombak. Tuh. Top. Apa? Alhamdulillah. Kepiting. Coba. Enak. Bumbu. Mana ini ikan belum datang-datang. Yang ditunggu-tunggu. Ah, ini dia. Makasih ya. Bawal goreng. Wow. Sekarang kita cobain ikan bawal. Masya Allah. Makan ikan itu sehat, bisa bikin pintar. Terus makan ikan. Sekarang kita cobain cah kangkungnya. Asli enak, bumbunya enak banget. Gurih. Hah? Coba geramai. Kali aja. Bapak. Cumi asam manis. Enak. Cumi lagi dong. Sekarang udang. Kita cobain udang. Udang bumbu apa? Padang. Padang. Saus padang. Mau udang. Dong. Oh, bisa jauh. Enak juga. Ini kayaknya masih pakai tangan ya, Jima. Oh iya. Ini tadi dikasih beli. Ini Dek. Banyak. Setengahnya itu. Alhamdulillah ya Allah, nikmat, masya Allah. Baru kali ini makan sampai keringetan gini. Serius?
keringet makan teh tandanya nikmat. Subhanallah, alhamdulillah. Kita cari Alfa sekarang. Setelah ini cari Alfa. Setelah ini cari Alfa. Apain? Bayi Beneko. Kolesterol aman, tenang, terkendali. Wah, berapa Bu? 24.000 lagi. Udah pada berenang, Adek? Belum. Udah, kita udah 3 hari, Bu. Oh. Mau pulang besok. Besok ya. Nyantai, sekarang nggak terlalu bising. Oh, sekarang nggak, ini apa? Kemarin penerbangan yang banget pertama. Di dalam, di sini macam 6 jam yang mau ke hotel. Hah? 6 jam. Yang mau makan dari hotel di sini. Yang dari hotel mau pulang ke, dari sini ke hotel, ke pulang 6 jam, 4 jam, 6 jam. Oh, kasihan. Makanya, aduh ini mau makan. Kalau macet kayak gitu, rumah makan itu malah sepi. Soalnya nggak bisa parkir. Oh, iya. Jalanin deh, oh telepon. Ramenya kapan ini? Kemarin. Bisa kan diantar hotel gitu? Kalau lagi nggak punya penumpang bisa. Kalau pada diantar kemarin juga kayak gitu. Oh, udah kasih. Kalau diantar kan yang deliverynya bisa kan motor kan gitu ya, kan? Dari apa itu tuh hotel Laut Biru sama Bumi Nusantara jalan di sini. Pangandaran kan udah biasa makan ya di sini. Kalau nggak ke Pangandaran nggak makan di Bari katanya kata kayak nggak nyampe katanya gitu. Aku juga terakhir. Bapak jalan kaki, iya saya jalan kaki. Katanya dari Bandung dari jam 8 pagi nyampe jam pagi lagi sampai 24 jam. Dulu banget. Belum ada ini ya. Tahun 2000 dulu pernah seperti itu kejadian. Waktu itu macet sampai 3 hari. Yang di Plak ada anak meninggal sampai gara-gara kemacetan, kekurangan makanan, terus persediaan kan di mobil nggak banyak ya bawanya. Kira-kira kapan? Tempat ini baru ya? Ini udah 5 tahun. Oh, udah 5 yang tahun. Di sini berarti saya kesini tuh udah. Udah lama. Lama ke sini ya? Lama. Udah 5 tahun ini berdiri. Dulu mah kan di situ kan? Itu ada, bari yang satu juga ada masih. Bari yang dua masih baru. Baru. Ini teh dulunya bekas hotel yang kebakaran dulunya. Oh, ya, gede banget. Ini paling gede kan? Makasih ya. Ya, sama-sama Neng, ketemu lagi. Iya. Nanti kalau ke Pangandaran pulang pada sehat, selamat ya. Mantap pokoknya mah. Karya Bahari kalau teman-teman mau ke sini yang paling recommended seafood itu Karya Bahari. Mai, bagus Mai. Sunrise guys, sunrise luar biasa, mantap sekali sunrise-nya. Kita dapat view sunrise di sini. Mantap pokoknya mah. Luar biasa, Masya Allah. Sayangnya sih ini balkonnya kurang gede, kurang luas. Cuma satu kursi doang. Jadi view-nya sih dapat, enak gitu ya, keren. Cuman ini balkonnya nih, Laut Biru ya. Pantai, lihat pantai. Wih. Pagi-pagi udah makan permen sih. Ini hari ke laki. Hari ke berapa? 3. Kita akan pul. Iya. Pulang siang ya. Jam berapa? Jam 12. Udah lapar ya. Udah lapar ya. Hai. Gue sarapan. Restonya belum buka, jadi kita duduk dulu di sini. Di depan kolam renang kita nungguin ya. Sini. Udah lapar. Ya. Cukup? Cukup. Makasih Kak. Udah ngarakan vlog ya. Kalau sarapan perlu ditingkatin, diperhatiin lagi sarapannya teman-teman. Nggak berani dingin ya? Hah? Kenapa nggak berani? Hah? Bilang aja dingin.